kalau udah sampai, kabarin ayah atau bunda, ya? Iya ya. Oh iya kak, jangan lupa kalau makan jangan telat-telat, jangan tinggalin sholat, dan kamu harus bisa jaga diri, ya? Iya bun. Jangan lupa pulangnya mau nangin dramanya. Iya kamu. Kakak, satu lagi ingat, jangan lupa tetap hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faiz, tangannya kenapa? Lagi sakit ya? Enggak, emang kenapa? Kok bawa motornya kayak ngadiga sih? Pulang bener kayak naik sepeda. Emang kamu pengen ngebut? Iya, Hana lapar. Bilang dong, ada pegangan, kakak mau ngebut nih. Kak Faiz, jangan kenceng-kenceng juga, Hana takut. Nyun! Nyun! Kamu teh bengong terus, manyun wae. Kayak orang lagi murung, kenapa sih? Saya teh lagi kesel, Den, sama si Bobby. Kesel kenapa, Nyun? Si Bobby lagi jalan sama Karina, Den. Dia teh gak ngerti, saya teh kan suka sama Karina. Kang Nyun, tidak usah bersedih. Tidak usah risau. Tidak usah gelisah. Masih banyak Karina yang lain di dunia ini. Iya, Bang Sapi. Saya emang gak akan temenan lagi sama Bobby. Dan gak akan deketin lagi Karina. Mana gober? Gak ada gobernya. Ini? Emangnya kamu mau anterin aku? Ada ya. Kalau Abi tahu, Kakak sudah nggak boleh bawa motor lagi loh. Ini juga udah bener. Oke, masa depanku. Kalau gitu, aku langsung ke sana. Aku jemput. Tunggu ya. Assalamualaikum. Lagunya Jepang Slayer. Kenapa? Novita, minta dijemput. Nggak dianterin temu klien. Pur, lu udah pacaran masih aja ke Kang Ojek, Pur. Nganter sono, nganter sini. Nggak sekalian lu mintain ongkos. Masya Allah, Ojak. Ojak, kamu teh kerjaannya dari tadi ngeledek terus. Nggak ngeledek saya, ngeledek si Pur. Kata bapak saya, orang yang sering ngeledek itu nantinya disamper geledek. Ya kan, Pur? Nggak tahu. Kangen diambilin bini lo. Kamu teh masih mau ngeledek saya, Jak? Sok, ledek terus, sok! Kagak. Beneran, kalau masih mau ngeledek saya nggak jadi pulang, saya masih duduk di sini. Udah. Kok turun lagi? Kamu kan masih mau ngeledek saya, kan? Ih, lo kepengenan banget diledek. Terus kalau udah kuliah, ada acara kampus, Kak Faiz pergi. Kemana? Kemana aja gitu, yang jauh dari rumah, biar rumah tenang. Maksud kamu apaan?
Iya, jadi maksud aku kayak kakaknya Husna. Jadi ada acara kampus, kakaknya pergi ke luar kota. Jadi rumahnya Husna tenang, gak ada ngajak berantem. Udah komplit semua belum? Coba cek dulu deh. Ntar ada yang ketinggalan loh. Soalnya kan kita juga gak mungkin bolak-balik. Pasti kita di sana udah sibuk sama anak-anaknya kan? Itu Anissa ya? Iya. Dia mau kemana? Aku nggak tahu deh. Soalnya aku nggak aktif di himpunan. Oh, kirain kamu tahu. Kamu dada aku. Masih aja Anissa yang dilihat. Hah? Maksudnya? Gak apa-apa kok. Oh ya, ini ongkosnya. Makasih ya. Sama-sama. John, temennya si Aul yang suka melu siapa namanya? Ya ampun Pak Haji, jangan fitnah gitu dong. Kalau ada yang suka teh jangan ditolak atuh Mas John. Ih John apaan sih John, jangan ngompor-ngomporin dong. Iya iya iya, eh hati-hati lu, entah bisa jadi demen lu.